Tak tuntun, guys. Aduh. Guys. Halo, jumpa lagi di YouTube channel Asti Diary. Sebelumnya diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten videoku kali ini, aku mau berbagi rute perjalanan aku dari stasiun Fulong menuju ke pantai Fulong ya teman-teman. Penasaran keseruan aku? Tonton video aku sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan konten aku berikutnya. Terima kasih. Video dimulai dari stasiun pulang ya teman-teman. Terus kita menuju arah nyebrang jalan di sana ya teman-teman. Setelah kita menyeberang jalan, kita jalan lurus terus ya teman-teman. Sudah kelihatan ya teman-teman. Bayarnya neng di KTP. Terus. No. Lepi teh. Karena di sini jalannya buntu, tidak boleh untuk dilewati sepeda. Lalu kita akan balik, kita cari jalan lainnya ya teman-teman. Yo, tekan jam piro berarti? Tekan jam piro? Dan sekarang kita putar balik mau cari jalan lainnya ya teman-teman, sambil olahraga ya teman-teman. Alfi, aku jembok tinggal. Alfi, dengkulku pegel. Hei, nututi iki oleh nggawa fitnah, Fi. Gopit. Iki oleh. Happy. Loh. Kok penak alon tak tuntun aku pi, lara dengkulku. Aduh. Tak tuntun, guys. Aduh. Guys. Gelem ire rawangku. Gelem. Aduh, enggak sih, Vi, mandek dhisik Vi, enteni Vi. Mandek sik, kowe wong biasane langsung mbok tinggal entar encek ora. Ora tak digowo lho sepeda. Hah? Lah didoleh nek ndi? Tekune tiket mampene. Oh. Oke, kok ngerti ora oleh digowo? Fang saya jeli. Oke. Ya, si. Tata ini mau saya cari.
Karena sepeda tidak boleh masuk ke pantai ya teman-teman, jadi aku titipin di Pak Satpam ya teman-teman. Udan-udan orang anak pengunjungnya, orang anak sing ape dolanan. Kalau kuliner. Iki dhewe nggon nek Pi. Itu nek jembatan e. Napa? Karena cuacanya hujan jadi tidak begitu ramai ya teman-teman. Mungkin kalau cuacanya panas itu di sini tempatnya itu ramai banget, banyak pengunjung, terutama biasanya banyak bule di sini. Kata aneh soalnya hujan. Saya ngapain buta merenis apa? Pengunjung orang anak saya ngap istimewa. Apa atus ya nggak iso? Ini bobok mati. Kita ini hujan kok orang Rafi. Orang. Wah, ini tulisannya pulak. Di. Ayo, engkau di foto neng kana ya. Iya. Hujan-hujan tak lah. Iya. Paling di gratis, no sepi ngerti ga? Iya. Iya, Mbak. Yes. Medan kau tuh yang saya. Ayo. Enggak terus lagi rana. Orang munggah rana di lagi medun. Ya salah ya, iki saya nang pulang iku kena gerono. Iku langsung ciblon apa ora? Langsung ciblon apa? Eh, nang kono langsung ciblon. Nenek kene berarti ora ciblon. Nenek batenku nenek munggah ndelok dhuwur dhisik kan dhuwur dhisik lagi ciblon mengisor. Padha-padha medun. Aku kok nang huruf O ne, kan nang huruf U ne sembarang ya. Engko kari, engko bariku engko video foto dhewe-dhewe njajal ngono. Iya. Alhamdulillah kan kene gak udan. Yes. Mbak, serem kali ya? Cek kue sih ngakon. Tapi tuh nganggu kok, Fiong-fong kok, Fi. Ini awak dulu nunggu ini mengisor kok. Tapi rame, Fi. Alah, aduh, sekolah, Fi. Seger, kita aneh. Untung Pak Satpam api ando. Kita sudah sampai di pantainya ya, teman-teman. Tapi kita mau foto-foto dulu. Tasem, Mbak Gowo. Kalau kita cuma foto-foto di sini ini nggak bayar ya teman-teman. Dan nanti kalau kita lewat jembatan naik di atasnya itu maksudnya kita bayar beli tiket dulu ya teman-teman. Dan untuk beli tiketnya dan lokasi pantainya nanti aku akan upload di video berikutnya teman-teman. Karena kalau aku jadikan satu di video ini itu durasinya kepanjangan ya teman-teman. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan konten aku berikutnya. Terima kasih.
Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video aku sampai selesai. Semoga kalian suka dengan konten video aku. Dan jika kalian suka dengan konten video aku, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan konten aku berikutnya. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ikon dua.